kita sampai dengan saat sekarang untuk museum belum ada. Tapi cikal bakal museum ada, itu berada di daerah dekat LAM, di bawah ruangan LAM yang kita gunakan sementara untuk menyatu dengan gedung LAM. Tapi koleksi yang ada hanya berupa peralatan aja, yang baru kita buat itu duplikasi peralatan peralatan tangkang, peralatan trio, itu segala macam itu ya. Kalau untuk koleksi uang Rohul sendiri? Kalau uang Rohul belum ada sampai dengan saat sekarang. Yang sampai saat sekarang, kalau ya mungkin kita imbau aja kalau misalnya masyarakat atau orang per orang yang memiliki koleksi itu, kalau mungkin bisa dihibahkan, yang mau itu dapat dihibahkan, dan itu bisa menjadi khasanah, khasanah untuk apa namanya, koleksi uang yang ada, khususnya di museum Riau. Tujuan dari Bersama Medan ini pertama untuk memberikan pelajaran masyarakat, khususnya kepada para pelajar untuk mengenal mata uang yang dimiliki oleh negara Indonesia mulai sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. Ini yang uang kuno yang terkecil sampai yang terbesar berapa nih? Uang dari satu set kecilnya kan? Iya. Sampai yang 200-500. Ya. Berapa jumlah koleksi? Jumlah yang dipamerkan pada kesempatan ini 63 koleksi. 63. Dari mata uang logam dengan mata uang kertas. Ini uang tahun berapa aja nih, Bang? Uang paling rendah tahun 1836 yang dimiliki oleh Kerajaan Siak dan Kerajaan Minangkabau.